Halo Sobat Retno Dubilah Prolansia. Topik bahasan kita hari ini adalah Aidit. Aidit merupakan pemuda alim yang lurus. Ia sangat dekat dengan hal-hal keislaman terutama karena sang ayah adalah tokoh penting di Belitung. Ayah DN Aidit, Abdullah memiliki organisasi bernama Nurul Islam yang berbasis Muhammadiyah. DN Aidit kala itu menjadi pemuda yang cukup aktif dalam organisasi tersebut. Belakangan muncul berita simpang siur mengenai marga Aidit yang menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari marga Al-Aidit. Faktanya ayah DN Aidit bernama Abdullah adalah orang Belitung asli dan ibunya adalah orang Mainjau yang tinggal di Belitung. Demikian fakta Aidit yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat umum. Sobat Retno Dumilah Prolansia, silahkan Anda tonton sendiri wajah Aidit yang merupakan Ketua Umum Partai Komunis Indonesia, PKI.